Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan pasang lampu Progi di motor Mio GT ya. Dan ini lampu Proginya ya. Sini. Round 3,5 in. Oke, dan temukakannya kita panasin ya. Panasin secara merata ya. Lalu cokel sedikit-sedikit sampai kebuka. Dan ini kacanya sudah kebuka ya. Ini lampu Proginya juga harus dipotong ya sebagian karena kebesaran. Bagian atas dan bawahnya harus dipotong sedikit ya karena mentok. Oke, dan ini sudah kita potong ya sedikit bagian atasnya dan bawah. Kita potong biar bisa masuk ya lampu Proginya. Karena kalau tidak dipotong mentok, dan ini juga bagian belakangnya untuk perekatnya kita potong juga ya. Dan ini lampu Proginya sudah terpasang ya, sudah pas. Ini belakang juga sudah kita ratin. Jadi seperti ini ya. Sebelum dipasang di motor, kita coba dulu ya. Ini lampu sudah nyala ya, udah normal berarti. Tinggal pasang langsung ke motor ya. Dan pasang kacanya. Jadi ini tiga mode ya untuk putihnya, redup, terang, dan kedip. Pinggirnya dua mode, standby dan kedip juga ya. Dan untuk pemasangan lampu harus DC ya. Dan kita ngambil arusnya dari kabel kontak ya, warna coklat. Kita kasih kabel keluar. Seperti ini, sambungkan ke kabel warna biru hitam dari saklar lampu jauh dekat ya. Kita ambil dari yang tengahnya ya. Nah, di sini biar lebih mudah, kita buka dulu. Ingat, sambungkan ke yang tengah yang biru. Nah, seperti ini. Sambungkan ke arah saklarnya ya, bukan ke arah yang ke soket di bawah. Arah saklarnya. Seperti ini ya. Dari kabel warna coklat kabel kontak ya. Dan sekarang tinggal penyambungan kabelnya ya, kabel dari Progi, kabel kuning dari lampu Progi sambungkan ke kabel kontak tadi ya warna biru. Kita gabung, jadi pas di kontak langsung nyala ya kabel kuningnya biar senja. Dan kabel merah kita sambung ke kabel warna kuning lampu jauh ya, kabel merahnya. Jadi kabel merah sambung ke kabel warna kuning untuk lampu jauh, dan negatif dari lampu Progi kabel warna hitam sambung ke kabel warna hitam negatif dari lampu ya, soket lampu utama. Nah, seperti ini ya. Jadi kabel kuning sambung ke kabel kontak tadi ya. Jadi pas di kontak langsung nyala. Untuk senjanya seperti ini ya. Ini untuk lampu senjanya kontak senjala. Untuk lampu tengahnya kita sambung ke lampu jauh. Jadi pas lampu jauh langsung nyala. Oke, dan ini bodi-bodinya sudah terpasang ya. Kita coba lagi, tes lagi. Jadi pas kontak pinggirnya langsung nyala ya. Dan untuk lampu putihnya kita sambung ke kabel lampu jauh ya. Jadi pas lampu dekat mati, untuk putihnya pas lampu jauh langsung nyala ya. Oke, cukup ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.